Pemirsa, bercocok tanam menjadi pilihan yang banyak diminati saat pandemi. Ini termasuk menanam kaktus untuk mempercantik rumah Anda. Nah, siapa sangka ternyata hobi mengoleksi tanaman berduri ini, selain enak dipandang, ternyata juga bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah. Betul, ini seperti yang dialami dan juga dilakukan oleh pemuda asal Banjarnegara, Jawa Tengah yang membudidayakan ratusan jenis tanaman kaktus. Berduri namun cantik. Inilah kaktus. Tanaman yang biasanya hidup di daerah kering dan tandus bisa juga dijadikan tanaman hias yang indah. Dengan memanfaatkan rumah plastik, pemuda bernama Ageng Pidaksa asal Banjarnegara, Jawa Tengah ini mampu membudidayakan berbagai tanaman kaktus. Terdapat ratusan jenis kaktus di lahan seluas 9x6 meter ini. Mulai dari Gymnocalycium, Astropitum, Mamillaria, dan jenis lainnya. Tak perlu khawatir jika Anda merasa belum begitu paham mengenai tanaman dengan nama Latin Cactaceae ini. Karena Anda yang membeli akan diajari cara merawat hingga menyambung tanaman kaktus ini. Sebenarnya saya senang untuk tanaman-tanaman kayak kaktus, sukulen gitu kan. Karena dari perawatannya sebenarnya susah-susah gampang ya gitu kan. Tapi menarik aja untuk menjadi hiasan. Hobi juga kita jual. Kita jual lebih sering ke via online dari sosial media. Kita biasa jual hampir ke mungkin seluruh Indonesia sudah pernah kita kirim. Meski perawatannya dinilai sangat susah, kaktus memiliki daya tarik tersendiri bagi pecintanya. Sehingga tanaman berduri ini banyak diburu, khususnya bagi pecinta tanaman hias. Imam Ambarwoto, Banjarnegara, Jawa Tengah.